Ini loh kecapnya ini loh. Ini kecap yang bikin enak ternyata ada mereknya. Gus, bantu mbahnya itu, Gus. Bantu rek, mana diliatin tok. Ini kita lagi di mana, Gus, namanya, Gus? Di Ubud Banjar Taman Kaje ya, itu anunya, itu banjarnya ya. Banjar Taman Kaje. Ini mau bantu mbahnya apa mau ngapain ini, Gus? Sebetulnya sini mau nyari sapi. Nah, kan biasa. Kalau nyari sate, wong, ini dibelani sampai blusuk-blusuk, wong. Nah, itulah, gang satenya. Sate apa, Gus, namanya, Gus? Sate Bu Inul. Sate Bu Inul, ya. Ini pokoknya tempatnya di Ubud, wong. Ini aku tadi gara-gara ngeliat mbahnya ini, loh. Pengen nyuting mbahnya. Tuh, anginnya, rek. Nah, ini katanya sate ini sate yang istimewir ini, wong. Nah, swastiastu, Pak. Nah, kari satenya, Pak. Kari ini. Ya. Iki kok dinamain sate Bu Inul, Pak? Nah. Bu ini orangnya jualan sate, jualan capcai. Oh. Makan Inul dulu. Inul naik daun dulu. Nggih. Pak. Udah lama. Oh, udah lama ya. Tapi berarti Bu Inulnya enggak ada ini? Enggak ada. Enggak ada ya, diganti Pak Inul. Nah. Kalau Bapak sih namanya, Pak? Pak Wayan Suwane. Nih, kita sekarang nyobain sate Bu Inul, tapi yang jualan Pak Wayan. Nah. Ini mah, pokoknya satenya kayak gini ya. Sret, enak ini. Sret. Ini loh kecapnya ini loh. Ini kecap yang bikin enak ternyata ada mereknya, Bang. Kecap manis bebek. Kecap andalan. Sate paling unik pakai kecap bebek. Kecap bebek. Sate autentik di Bali ini namanya. Satu-satunya sate di Bali yang pakai kecap ini. Dijamin beda. Ini yang sudah matang. Itu, Pak, ya? Oh, itu punyanya saya. Oh, ini tak cobain dulu, Pak. Tak suruh si Agus nge-review dulu, Bang. Gus. Coba ini. Panen. Nah, sana su temenin su. Lu enggak mau makan? Muka gua kucer su. Nah, wis ngali ngadus. Nah, ini sekarang si Agus tak suruh nyobain satenya Bu Inul ini. Nah, Gus, dapat berapa tuh itu, Gus? Berapa ini Pak harganya, Pak? 15. 15. Nah. 15. Itu, Gus. Berapa ini, berapa? 4 dapat 8. Dapat 8 ya? Iya. Dari warna bumbunya aja istimewa banget ini. Iya. Tes. Ini jalannya berisik kok dari tadi. Sibuk ini jalannya ini. Enak? Yang pertama empuk. Empuk, lontongnya empuk. Enggak, katanya. Nah, ya gitu yang jelas. Terus. Katanya empuk, terus. Bumbunya ngeresep banget. Wah, ngeresep banget ya. Memang dari tekstur satenya aja kelihatan bumbunya nempel banget ya. Loh, tak liatin loh. Pokoknya istimewa banget ini ya. Sambalnya, Rek, sambalnya. Level pedasnya gimana? Level pedasnya? Level pedasnya enggak terlalu karena dicampur kecap. Oh, gitu. Oh, iya, tumben ya. Heeh. Tumben lihat ada bumbu sate campur kecap. Duh, kan? Wis, pokoknya kalau kamu nyari sate-sate yang unik-unik, autentik, wis serahkan sama ahlinya sate si Agus ini, Bang. Nah. Ini kok bisa kamu tahu ada sate ini? Gimana ceritanya, Gus? Pernah lewat sini kayaknya ya? Pernah. Pernah lewat sini tapi pas itu tutup ya? Heeh, betul. Nah. Ini. Ini katanya enggak mau makan tapi sekarang nyobain gara-gara si Agus ngomong enak, Bang. Gara-gara si Agus ngomong enak, wis tes gimana? Tak kasih kesempatan nge-review sekali nih. Nah. Loh. Gimana? Emang enak ya? Enak. Oh, menurutku enak ya. Dari 1 sampai 10 berapa rek enaknya, Rek? Ini 9,5 nih. 9,5 ya. Enak berarti lapar iki. Lapar apa doyan ini? Emang enak ini. Iya, emang dari bentukan satenya loh, kamu lihat loh. Sik, shred. Nah. Ini dagingnya ini ketutupan bumbu semua. Nah, ini. Jadi
Pertama, kalau review dari aku ya, ini salah satu yang terunik, sambelnya dikasih kecap. Ya bener lah. Kan jarang ya melihat ada sate bumbunya dikasih kecap. Nah. Dan kebetulan gue suka yang manis-manis, nah. Jadi pas banget. Pokoknya kayak itu lah, Bang. Juara ini, Cok. Juara ya. Pokoknya kalau kepengen nyobain sate ini, cari dulu Banjar Taman Kaje Ubud. Gitu, Pak. Nah, itu tempat Bali Banjarnya kan kelihatan tuh. Enak ya? Duh. Lontongnya aku sudah habis, Rek. Lapar ya? Tapi emang kalau dari satenya tadi kelihatan istimewa, wong warnanya aja loh. Pak, kalau yang mentahnya yang mana, Pak? Oh iya. Ini lo. Tak liatin yang mentahnya. Ini hati apa daging? Hati. Kalau yang daging. Pokoknya mentah-mentahnya ini, wong, tak liatin mentahnya. Shred nih. Berarti sehari habis berapa tusuk, Pak? Tak ini tentu. Ini mau nih. Ini tak liatin mentah-mentahnya ini loh. Nah, sehari habis berapa tusuk? Enggak tentu, Pak ya? Enggak tentu ya. Nih bumbunya lo nempel banget lo kan. Untuk bumbu sate yang dominan kecap kayak gini. Ini pertama kali aku nyobain. Sampai ya berarti ini emang ciri khasnya di sini kayak gini, Bang. Tes dulu ya. Benar. Kalau katanya si Agus tadi kan pertama apa? Empuk kok ya? Empuk apa lembut? Empuk. Itu emang benar empuk. Tingkat kematangan dagingnya juga pas banget. Nih. Tapi yang bikin unik memang rasa bumbu yang nempel di satenya itu loh. Dia tajam ya, tajam tapi enggak terlalu. Enggak terlalu nyelekit hasilnya. Terus ditambah kena bumbu kecapnya. Jadi tambah unik lagi. Enak pokoknya. Harganya juga untuk harga di Ubud. Dapat porsi kayak si Agus tadi kan termasuk istimewa, Rong. Banyak loh tadi. Ini 15.000 ya. Apalagi view-nya sawah. View-nya sawah. Oke, pokoknya gitu ya review-nya ya. Ini satenya udah habis. Udah habis, Gus? Habis. Nah, ya. Ini tinggal satu buat Petrodek, punya Agus juga habis. Jadi kalau kamu kepengin langsung aja nyari. Pak siapa tadi, Pak? Pak Wayan. Siap hari jualan sini, Pak ya. Oke. Okay. Jangan nyari Bu Inunya, Bang. Bu Inunya udah enggak jualan, oke? Okay? Thanks for watching ya. Jangan lupa subscribe terus kuliner. Betul. Ini, Bang. Jadi kamu tak ajak jalan-jalan sekarang, Bang. Jalan-jalan melihat pemandangan di sekitar Ubud. Nah. Ini namanya di Balai Banjar Taman ini. Taman, Pak, nggih. Balai Banjar Taman. Banjar Taman. Taman Kajo. Oh, Taman Kajo. Nah. Ini Wong. Ini ceritanya sore ini sengaja aku kesini ke Balai Banjar Taman Kaje. Gus, ini bukan. Kalau nyari tempat ini yang paling dekat napin namanya? Banjar Taman Kajenya. Ciri-cirinya. Kalau lurus itu Pasar Ubud ya? Nah, itu kalau lurus itu pasar Ubud, Pasar Seni Ubud ya? Pasar Seni Ubud.